Jadi secara umum ini permasalahan di Jakarta kalau kita lihat ini ya, secara umum kita meneropong di hal-hal yang terjadi di Jakarta ini masalah ketidakadilan saya lihat ya. Misalnya kita melihat hal yang menjadi pemberitaan yang luar biasa, masalah penggusuran-penggusuran yang dilakukan ya. Penggusuran-penggusuran ini jelas masalah ketidakadilan. Karena kalau kita melihat dulu janji-janji kampanye petahana incumbent pada saat menggusur pada saat kampanye ya 2012 pada saat itu terhadap pemukiman-pemukiman di bantaran sungai pada saat itu, janji mereka itu adalah bukan menggusur tapi adalah membangun kampung deret ya, dan menarik solusinya pada saat itu. Ada lagi persoalan selama ini kami melihat Pemda ini kurang prudens dan kurang hati-hati di dalam beberapa hal yang berimplikasi hukum. Misalnya pernah kejadian itu pembelian lahan di Cengkareng. Ini kekurang hati-hatian tim Pemda ini dan gubernur incumbent itu sehingga lahan yang miliknya sendiri harus dibeli lagi. Ini kan hal yang sangat gak boleh terjadi. Ya kalau saya bilang tidak boleh terjadi, ini jadi konyol jadi ya. Lalu juga persoalan sumber waras ini jadi masalah lain yang tentu saya nggak tahu tim kajiannya itu bagaimana, kok beli lahan yang lebih mahal dan bermasalah saya bilang ya. Jadi membeli suatu lahan yang harusnya, ini kan harusnya yang IMB-nya itu berdasarkan akses ke apa namanya ke Tomang Utara, tapi kok tanah ini justru IMB-nya ke wilayah yang tidak ada akses, Kiai Tapa yang harganya 3 kali lipat. Ini tentu walaupun sekarang dalam suatu proses hukum dan namun proses hukum yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan menyangkut rasa keadilan masyarakat, apakah selama ini tim dari Pemda ini sudah benar-benar prudent, sudah benar-benar hati-hati di dalam pembelian lahan, karena ini menyangkut uang rakyat yang tidak kecil ya. Karena di potensi kerugian yang menurut yang kami cermati itu hampir 200 miliar ya. 190 berapa miliar begitu ya. Padahal Pemda itu kan harusnya sungguh hati-hati di dalam pembelian-pembelian lahan ya. Sangat kasus ini menjadi perdebatan yang panjang walaupun sementara mungkin proses hukum dianggap menguntungkan Pemda DKI bersama menguntungkan gubernur juga, tapi menimbulkan pertanyaan ketika rasa keadilan itu mengusik masyarakat akan menjadi persoalan hukum yang terus menerus, jadi pertanyaan terus menerus. Hal-hal yang begini tidak boleh terjadi. Bahkan belakangan lagi ada kasus, tapi ini masih di dalam di dalam proses penyelidikan, persoalan pembelian lahan ex-kedutaan Inggris. Kalau benar ternyata itu yang dibeli ternyata milik pemerintah pusat, timbul lagi kekeliruan yang tidak seharusnya terjadi. Oleh karenanya, tiga kasus itu dan berbagai kasus lain, itu banyak lagi kasus yang lain, ini menunjukkan ketidakhati-hatian, tidak prudensnya gubernur dan Pemda DKI.